baunya cuy, baunya lumayan nih ya kan, enak. Oke lah, yuk kita lanjut. Akhirnya ya kan, dengan penuh kehati-hatian. Wait. Gua belum opening cuy. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Gendut Tommy, ya kan, motovlogger unfaedah. Aduh, ngelikik gue nih ya kan, udah kayak Mbak Kunti aja. Perjalanan kali ini ya kan, malam minggu kali ini, aduh, masih seperti biasa ya kan. Gue masih jalan sama si Biru ya kan, juga sama angin di belakang gue ya kan, yang selalu setia menemani setiap langkah-langkah ngevlog gua. Aduh, kampang ya kan. Dan kali ini tujuan gua ya kan, tujuan gua kali ini yaitu riding ke Pandaan ya kan, ya muter-muter aja di sana ya kan. Bosen gua muter-muter di kota Pasuruan ya kan, udah beberapa kali ngevlognya di sana, dan sekarang gua mau pindah tempat ya kan. Dan gua mau pindah tempat, nyari habitat yang baru ya kan. Dan juga apa ya? Oh iya, gua lupa juga. Selamat malam ya kan, Mina, teman-teman semuanya ya kan, dulur-dulur. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya kan, buat kalian yang nonton vlog gua pada waktu yang berbeda. Gua tadi sempet apa ya? Ya sempet lama aja ya kan, pasti lagi nyalain kamera nih, gua lagi lama banget ya kan, berhentinya nih lama banget ya kan. Hah, Kak, Bang, lu ngapain sih Bang ya kan? Ngejegrek bae Bang di samping Bang ya kan. Deh, kampang. Pak. Gua kasih tahu nih Pak ya. Aduh, gua enggak mau Pak kejadiannya kemarin-kemarin itu terulang lagi Bapak ya kan. Ya, udah cukup gua ngerekord suara 2 kali ya kan. Deh. Pak, ini gua coba yang ketiga kalinya masih tetap aja kayak gitu ya kan. Waduh, dapat door prize. Cantik dong gua. Aduh, kampang. Oh iya, dan gua mau cerita sedikit ya masalah kenapa beberapa hari yang lalu ya kan, gua itu enggak ngevlog ya kan. Bang. Video barunya kok enggak ada, Bang ya kan. Bang, video barunya kapan nih, Bang? Aduh, kampang. Aduh. Gini nih ya kan. Ya, kagak tahu sih kalian. Waduh, cuy, sepi cuy. Gini nih, ya kan. Udah dibilangin, Bapak. Tragedi gua itu banyak-banyak bingkit, ya kan? Kemarin tuh banyak bingkit. Mulai dari video nggak kerekam ya kan, terus headset gua putus, dan ya mau kayak gimana lagi ya kan, kalau emang cobaannya udah segede itu ya kan. Dicobaan katanya, kampang. Wih, jalan anjir. Bukan sekali dua kali sih gua nggak berhasil ngerekam momen-momen itu. Tapi udah beberapa kali itu ya kan. Tapi ya gua kecewa. Ya gua kecewa aja gitu ya kan. Ya gua kecewa aja gitu ya kan. Soalnya apa, Pak? Kalau mood lagi enak, Pak, ya kan. Perasaan lagi enak, Pak. Itu dibuat ngevlog pun itu enak gitu ya kan. Dibuat ngevlog tuh itu enak. Nah, kalau udah kagak mood ya kan, perasaan itu udah
kayak apa ya, ya ogah-ogahan lah gitu ya kan. Nah, kita sendiri pun jadi males gitu ya kan, males bingkit gitu ya kan, mau nge-vlog anjing kagak kerekam dungs, gampang sia-sia dong perjuangan gua ya kan. Tapi ya emang susah ya kalau udah mood itu menurun ya kan, perasaan udah gak enak, udah kagak semangat lagi ya kan, ya mau ngapain lagi ya kan, ya cari motivasi enak gitu ya kan, cari motivasi mah enak ya kan, apalagi yang ada motivasi ya deh. Maksud gue motivasi ya apa ya, ya kayak sebuah sentuhan-sentuhan yang asli lah ya kan, bukan hayalan dan bukan sebuah siluman gitu. Anjir, anjir, siluman, dasar, tikungan bro. Ini enak banget nih ya, ya gampang, gampang. Aduh, enak banget kan, udah dibilangin juga apa dia kan, dasar. Wah, hati-hati pak, hati-hati karena gue mau ambil kanan dan gue kagak mau ambil ke kiri, dia kan. Jadi di sini tuh mesti harus hati-hati bapak. Kalau kita nggak hati-hati, wow, salah-salah kita belok, nemplok pak ke yang lain. Jadi ya, mesti gini lah ya kan. Waduh, ini buah jahanam nih ya kan. Buh, kambing. Cuk, baunya cuk, babi. Buh. Misalnya gue apa ya, anti banget nih ya, sama yang namanya buah durian nih, gue anti banget gitu. Anti nyamuk. A few moments later. Aduh. Baterai cam gua habis, bro. Aduh, emang nasib ya kan. Tapi ya untung aja gitu ya kan, gue bawa baterai cadangannya. Kalau nggak bawa, waduh, kagak closing dong gue ya kan. Emang kampret ya. Tapi ya itulah gunanya bawa baterai cadangan ya kan, kalau baterai satunya habis ya kan tinggal ganti ya kan. Aduh, ternyata Tuhan masih mengasihani gua ya kan. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ya kondisi di sini sepi. Masih apa ya? Ya lebih ramai di kota lah ya kan. Tapi ya suasananya sih enak gitu ya kan. Kayak dingin-dingin semriwing kayak gimana gitu ya kan. Waduh. Waduh. Awas ya. Jam 10 cuy. Iya kan? Lampu trafik udah mati. Aduh. Padahal bahaya banget, riskan itu ya kan. Kalau enggak ada lampu merah, waduh bapak, itu perempatan kayak gitu tuh bisa terjadi kecelakaan pagi hari itu ya kan. Kita tes kecepatan lagi ya kan. Ini cuma lantaran jalan sepi aja gua berani kayak gini ya kan. Kalau lagi nggak sepi, waduh, kagak berani bapak, gue kagak berani, ya kan. Keselamatan is number one. Aduh. Fokus. Fokus ke jalan, ya kan.
Wede gila nih bapak-bapak. Udah gak pakai helm, iya kan? Bawa motornya kenceng amat. Ini gua nih kisaran berapa ya? Kecepatan 60 km per jam. Nah, entah bapaknya itu mungkin di atas kecepatan gua, iya kan? Dan dia ya santai aja sih gitu ya kan. Udah nyantai aja di jalan ya kan, ngebut, kagak pakai helm. Waduh. Emang tuh bapak ya kan, gak sayang nyawa banget ya. Aduh. Kasih tahu Bi. Waduh, gila emang. Sepi cuy. Hajar lah Bi, kasih tahu Bi. Kasih tahu Bi. Aduh, gila gila. Aduh. Ya, mungkin cukup sekian vlog dari gua kali ini ya kan. Dan jangan lupa support terus channel gua dengan cara klik like, komen dan subscribe juga. Oh iya, dan jangan lupa buat kalian ya kan, pengunjung baru yang baru saja subscribe ya kan, ya. Yeah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian ya kan, biar kalian gak ketinggalan siap bacotan-bacotan dan gurauan-gurauan garing dari gua ya kan. Oke lah ya kan, gua Gendut Tommy undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in my next video. Bye bye.